Hai guys, jadi di video kali ini aku bakalan review Perfect Hydrating Toner dari Salsa Cosmetic. Aku tahu produk ini sebenarnya udah dari lama, cuman baru cobain karena tertarik sama ingredientnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke reviewnya. Jadi untuk kemasannya di sini tuh pakai box dan di dalamnya itu ada botolnya. Walaupun harganya murah, ini botol sama boxnya ini bahannya tebal banget sih. Informasi yang terdapat pada box sama botolnya ini tuh sama persis ya. Ada produk knowledge, cara pemakaian, list ingredient, nomor BPOM, expired date dan lain-lain. Ini super lengkap banget. Botolnya juga di sini pakai yang modelan spray kayak gini. Jadi buat keluarin produknya tinggal disemprot aja. Di kemasannya juga udah tertera untuk 3 key ingredient dalam produk ini. Yang pertama ada aloe vera leaf extract yang fungsinya untuk membantu melembabkan dan mengenyalkan kulit. Lalu ada tea tree extract untuk membantu menenangkan dan meredakan kemerahan. Dan yang terakhir ada salicylic acid untuk membantu menyamarkan pori-pori dan memperbaiki tekstur kulit. Ingredientnya rada bikin bingung sih, karena kan namanya itu hydrating toner, tapi kandungannya ini lebih ke untuk menenangkan jerawat gitu. Apalagi salicylic acid sama tea tree oil tuh kan juara banget ya buat mengatasi jerawat. Jadi harusnya mereka bisa ngeklaim juga produknya tuh bisa mengatasi jerawat. Tapi sayangnya di sini tuh masih ada kandungan alkohol dan konsistensinya cukup tinggi. Ada di tengah-tengah list ingredient gitu. Padahal ditulis bisa untuk kulit normal tuh sensitif, tapi aku kurang yakin sih karena kandungan alkoholnya ini. Selanjutnya dari segi tekstur ya. Ini teksturnya tuh benar-benar cair banget kayak air. Dan untuk cara pakainya ini bisa disemprot dulu ke kapas atau kalau mau langsung dispray ke wajah juga bisa karena dia nyerapnya nggak lama. Dalam sekali semprot juga tuh finishnya glowing gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau jadiin sebagai face mask gitu juga enak banget. Dan dia tuh ada cooling sensationnya. Jadi pas di spray ke wajah itu ada dingin segernya gitu. Setelah pemakaian seminggu yang aku rasain kulitku jadi lebih halus. Terus komedo di bagian hidung tuh kayak jadi lebih rata gitu teksturnya. Dan surprisingly ini tuh ngebantu juga buat ngeringin jerawat. Untuk ngelembapinnya menurutku standar, kalau misalkan kulitnya kering banget ini kurang sih. Toner ini nggak buat breakout di aku, bahkan masih aku pakai sampai sekarang karena aku suka finishnya yang bikin wajah jadi seger glowing gitu. Oh ya, untuk harganya itu Rp20.000 untuk isi 200ml. Menurutku dengan harga segini, dengan hasil yang barusan aku sebutin itu udah oke banget sih. Kalian bayangin aja di mana lagi coba dapet toner 20 ribuan bisa memperbaiki tekstur kulit sama mengatasi jerawat juga. Kalau kalian mau cobain juga, nanti link produknya aku taruh di description box ya. Oke deh guys, jadi sekian dulu aja video dari aku. Semoga bisa membantu kalian buat nentuin beli atau enggak produk Salsa ini. Kalau kalian mau request atau tanya-tanya, bisa langsung drop di kolom komentar di bawah ya. I hope you guys like it and see you guys on my next video. Bye-bye.